Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dari keluarga berdarah Jawa dan Sumatera membuat saya terbuka terhadap perbedaan. Perbedaan yang membawa saya untuk selalu bersyukur terhadap apapun yang dimiliki. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Ya, saya adalah anak bungsu yang katanya selalu dimanja. Benar, saya selalu dimanja dan semua yang saya inginkan selalu dipenuhi oleh keluarga saya. Termasuk bisa menjadi bagian dari putra-putri Bumi Siliwangi adalah berkat doa dan dukungan dari mama, papa, dan kakak saya. Saya memiliki hobi bernyanyi dan menari. Saya seseorang yang percaya diri dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Hal ini yang selalu diajarkan oleh keluarga saya kepada saya. Saya berterima kasih kepada keluarga saya yang memberikan tempat belajar dan pelajaran hidup yang berharga. Saya bersyukur memiliki keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Dari ibu, saya belajar bahwa wanita bisa menjadi kuat dan bersahaja. Beberapa tahun silam, saya pernah berada di posisi tidak bisa menentukan arah perjalanan hidup saya. Berkat papa yang menuntun saya untuk menentukan hidup saya, membuat saya bisa berada di sini saat ini, di kota dengan julukan Kota Kembang, Bandung. Saya BERLIANAINDRALESPARI, mahasiswi Departemen Pendidikan KHUSUS khusus FAKULPAS Fakultas Ilmu Pendidikan UNIFERSITAS Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui program studi yang saya tekuni, saya ingin menjadi seseorang yang dapat memberikan manfaat bagi sekitar. Saya ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus. Setiap orang, bahkan anak berkebutuhan khusus, harus mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan. Selain kegiatan akademik yang saya lakukan di bangku kuliah, saya juga mengikuti kegiatan non-akademik, seperti bergabung di Beauty Brand Community dan unit kegiatan mahasiswa. Saya percaya, jalan menuju kesuksesan akan ditemukan oleh mereka yang terus berdoa dan bekerja keras tanpa putus asa. Saya, Berliana Indra Lestari, Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, finalis Putra Putri Bumi Siliwangi 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Viva Primum Somnia.